Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz doakan anda semua dalam keadaan sehat, afiat, diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, mari kita enjoy dengan persembahan J2J, Jom Tu Jannah. Penceritaan kita pada kali ini sederhana sahaja, judulnya berbunyi Sembang Dalam Flight. Macam mana ya cerita sembang atas kapal terbang? Ceritanya begini, adalah seorang remaja yang usianya mencecah 25 tahun naik flight daripada KLIA menuju ke Singapura. Dalam flight, beliau duduk dengan seorang perempuan tua usia kurang lebih 60-an. Dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Singapura, maka sembanglah remaja ini dengan makcik tua usia 60-an ini. Makcik nak pergi ke Singapura ni buat apa? Maka si makcik ni menjawab, oh nak pergi ziarah anak nombor dua. Anak nombor dua makcik bekerja di Singapura sebagai apa? Oh, beliau adalah seorang pengurus bank komersial yang terbesar di Singapura. Terus terbayang di hati remaja ni, wah, mesti kaya anak makcik ni. Kemudian terus dilanjutkan bicara sembang. Okey, selepas Singapura terus balik ke Malaysia ke? Jawab si makcik, tak. Selepas daripada Singapura, maka makcik akan terus ke Indonesia. Wah, ke Indonesia buat apa makcik? Makcik akan pergi ke rumah anak yang ketiga. Oh ya ke? Anak ketiga ni bekerja sebagai apa? Anak ketiga makcik adalah pemilik ladang kelapa sawit antara yang terbesar di Indonesia. Wah, terus terlintas dalam kotak fikiran si anak remaja ni, pasti kaya dan seorang yang berpengaruh juga ni anak makcik yang ketiga. Masya Allah. Ditanya lagi, oh maknanya makcik akan pulang ke Malaysia selepas ziarah anak makcik di Singapura. Oh tidak juga. Sebaliknya makcik daripada Jakarta, daripada Indonesia, anak yang ketiga, terus makcik akan pergi ke Dubai. Wah, makin jauh ni. Ke Dubai makcik? Ya, ke Dubai. Untuk apa tu? Untuk menziarahi anak makcik yang bongsu. Oh, buat apa bekerja di Dubai dia? Dia bekerja sebagai pengurus di satu kilang yang terbesar di Dubai. Terus terfikir, wah, Masya Allah, pasti anak makcik yang keempat ini, yang bongsu ni juga kaya. Okey, sembang-sembang, akhir sekali terdetik pada hati remaja ini untuk bertanya anak sulung. Makcik, maaf ya. Tadi makcik explain, jelaskan kerjaya anak makcik nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Yang ni kerja kat Singapura, yang ni kerja kat Indonesia, yang ni kerja kat Dubai. Maaf ya, saya nak tanya anak makcik yang sulung macam mana? Maka makcik ni pun tarik nafas panjang, mendengung seketika sambil menjawab, anak makcik yang sulung bekerja kampung, hanya buat padi saja sebagai petani. Duduk diam seketika. Seterusnya, si remaja ini mencelah dan terus berkata, tentu sekali makcik kurang selesa kan dengan anak sulung makcik yang hanya bekerja sebagai petani, pesawah, membanting tulang. Tentunya dia tak kaya, dia tidak moden banding dengan anak makcik yang kedua, ketiga dan keempat kan. Tiba-tiba makcik ini dengan senyum saja memandang wajah si anak remaja ini sambil berkata, wahai anak, silap anggapan kamu. Silap amat teramat sangat. Sebenarnya abang yang sulung inilah yang paling makcik kasih, yang paling makcik sayang. Kenapa mak? Kenapa wahai si ibu?
sebab beliaulah yang terpaksa berhenti daripada sekolah seawal sekolah menengah semata-mata terpaksa bekerja untuk menyara adik-adiknya belajar dan belajar dan belajar sampai ke masuk universiti sampai berkerjaya. Harapkan makcik tidak ada wang. Harapkan suami makcik selama meninggal. Jadi siapa yang nak menampung pembelajaran adik-adik nombor 2, nombor 3, nombor 4 ini, akhir sekali anak makcik yang sulung sanggup. Tak apalah, saya tak belajar sekolah menengah. Saya akan terus bekerja, dapat duit. Saya akan gunakan duit ini untuk support, untuk menyokong adik-adik yang lain belajar dan menjadi seorang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah dia sebuah kehidupan, iaitu kita jangan melihat seseorang itu secara perwatakan zahir semata-mata, tetapi banyak sesuatu yang terselindung, yang kita tidak tahu, yang mesti kita singkap tabirnya. Dan pasti kalau kita berjaya menyingkap tabirnya, kita akan dapat bertemu dengan banyak lagi keindahan-keindahan yang lain. Oleh yang demikian, kita dalam melihat kepada seseorang, jangan terus kita membuat keputusan, terutama sekali dalam hal-hal yang melihat, yang melibatkan negatif, kurang enak mata memandang, kurang enak telinga mendengar, sebab di sana tentunya ada cerita-cerita yang terselindung, yang kita tidak tahu. Bahkan kalau kita tahu, pasti kita akan kagum lebih daripada yang lain. Maka mustahak kita mengimbangkan atas apa yang kita lihat, mengimbangkan atas apa yang kita tahu, selidik betul-betul. Maka pada masa itu, barulah kita benar-benar menjadi orang yang benar-benar jelas dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bermula 3 Januari 2018, pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mulai dibina, yang akan menelang kos sebanyak 8.4 juta di Gombak. Maka ustaz mewakili warga tahfiz, pihak pengurusan tahfiz mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan untuk tujuan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.